Nah, ini bapaknya masih penasaran, dipantau 500 ribu pak. 500 ribu pada penasaran, nenet. Bunga hijau, penampakannya seperti ini. Ini makannya apa pak? Millet. Millet. Oh makannya millet. Millet, paya, mau. Nah ini teman-temannya, ini ada mantenan gunung api, namanya apa ya? Dulu saya pernah juga nih. Itu yang di lehernya ada putih-putih nih. Ini ya teman. Harga berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah kali ini Dontok semua berada di Pasar Burung Pleret Cirebon ya teman-teman ya. Untuk Pasar Burung Pleret Cirebon ini lokasinya ada di lapangan bola Weru, atau untuk dari jalur utama panturannya itu di depan dekat Kapolsek Weru ya, atau belakang Kapolsek Weru, Batik Trusmi ya, lampu merah Batik Trusmi. Patokannya yang belum tahu, adanya di lapangan bola Weru dekat MTS Negeri 4 Cirebon, depannya ya teman-teman ya. Nah ini untuk hari Minggu, untuk pengunjung udah mulai ramai, kita pagi-pagi kita muter aja dulu ya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, kita muter-muter nih. Nah nanya-nanya yang penggemar burung lakbet, ngekek mania juga banyak ya. Nyari-nyari sangkar. Ini sangkar seker ya? Second? Agar sangkar second? Berapa? Baru? Berapa? 200 ribu. Oh. The Doctor. Itu ya. Bapak siapa namanya? Pak Is. Pak Is. Kalau ini berapa? 100 ribu net ya. Nah ini 75 ribu. Oh net. 500 ribu net. Nah ini. 500 net. Murai. Murai. 500. Medan. Medan. Rotolan. Rotolan. 500 ribu. Oh. 500 ribu. Oh, dari Medan, ongkos dari Medan ke Cirebon berapa tuh? Di sini jual 500 ribu. Wah, yo. Ambing di angin. Bang ambing di angin. 500 ribu. Om, mau enggak? Net, 500 ribu. 500 ya. Enggak. Net. Net, net. No, di sini ada cerocokan. Bawa cerocokan ini apa? Berapa nih? Cocok. Cocok. Cocok berapa? 100 net. Net 100. Nih, speknya priwen cerocokannya? Eh? Ropel. Iya. Garuda belum ya berarti? Belum. Ya? Belum. Kalau 100 ribu belum, ya. Ropel. Win ropel pasti. Kalau ini betina nih. Iya. Wah. Ini suaminya suaminya kerja. Kerja, cari uang. Cari uang. Harga berapa nih? Harga 100. 100 ribu, kolibri ninja ya? Iya. Betina udah berubah banget ini warna buat gesekan. Ada kenari berapa nih? Kenari 200. 200. Ngeriwik? Belum. Jantan? Jantan. Jantan. Nah ini bapaknya masih penasaran, dipantau 500 ribu pak. 500 ribu pada penasaran, nenet. Masih penasaran, dipantau lagi ya. Menurut bapak prediksinya apa nih pak? 500 ribu pada penasaran kan? Nah ini dia bawa cibek semi nih ya? Cibek semi tipis. Semi tipis untuk speknya gacor. Harian apa? Harian gacor ya? Harian gacor. Tapi aman pur ya. Iya. Harga berapa nih? Ya, kalau nawar berapa? Buka harga. Buka harga 2,5. 2,5 ya. Ya tinggal tawar-tawar aja cocok ya, agut ya. Nah, pokoknya bapaknya pokoknya setiap hari Minggu di sini ya. Di tengah-tengah sini tuh ya, teman-teman ya. Pokoknya enggak jauh dari parkiran motor ya. Iya. Nah, kayak Om. Bah, muter lagi, Bah. Iya,
Muter lagi. Muter lagi, siap. Muter lagi. Nih, yang nyari-nyari lakbet. Yang nyari-nyari lakbet. Yang suka-suka burung lakbet. Halo, Bos. Nah, nih, yang nyari-nyari lakbet. Nyari-nyari lakbet. Bos, lakbet ombyokannya dari harga berapa, Bos? Lakbet ombyokan dari harga berapa? 50. Sampai? Sampai 100. Sampai 100. Yang 50 yang hijau. Yang hijau. Kalau yang 100 yang mana? 100 yang biola. Oh, biola. Oh, no, biola. Oh, lakbet. Kang Oning rolas bagian wis lah. Kita warnai, Pak. Lagi luru warna ke warna kaku Oning kuning. Nek lagi nganuin warna-warna kang kuning-kuning. Ini kenarinya piraan nih, Pak? Kenari 15-an. 15-an. Masih gambling. Iya, gambling. Anakan ya. Anakan. Oh. Kuning-kuning sih kita udah lagi. Oh, ini dipisahin kenapa ini? Ini ya mau dipilih. Oh, mau dipilih bapaknya. Ya, oke, Bah. Makasih. Muter lagi. Nah, oke, teman-temannya kita kesini nih. Itu apa nih bapaknya nih? Robong-robong kayak gini nih. Wah. Ini untuk halo Bos. Oh. Pleci 14 kuningan. Ini dia bawa pleci. Pleci kuningan. Ana maning, ana maning. Mana YouTube namanya? Doni Takusuma. Hmm. Ini pleci kuningan. Oke. Berapa? Harganya 140.000. Nah, kalau ini separah aja. Mas Agus Grondong 20.000. 40.000. Oh, yang polosan 10, ini yang jantan ya 40.000. Untuk yang polosan 10.000. Uang makan katanya, ada uang makan. Aduh, ada uang makan katanya tuh. Wah, ini mantenan gunung berapa? Totolan anak. Rajin. 80.000. Rajin ya. Tuh. Ini laki tulen beli jualnya. Mana ada laki tulennya. Wah, kayak ini nih, Pak. Apa namanya? Kersem gunung. Kersem gunung. Cabean gunung ya. Berapa nih? 10.000. Nah, kita ke atas sini. Sini ada korlap. Korlap. Korlap berapa? Korlap pula 15.000. 15.000 jantan. Ini ada pejantung gunung berapa? 40.000. 40.000. Mantenan gunung ini yang gede ya, 40.000 aja. Ada 2 ekor. Di situ ada cak kombo itu 1 ekor. Berapa? Selawe. Ini apa, Pak? Oh, kolibri muncang. Masih anakan. Berapa, Pak? Jual gambling 80. Jual gambling 80. Kolibri muncang. Ada kolibri wulung. Kowul. Ini gambling semua. Anakan polos. Ada 3 ekor ya. 80 ribuan. Nah, kok ini apa, Pak? Punai. Berapa, Pak, punai, Pak? 25.000. Punai hijau. Punai hijau. 25.000. Punai hijau. Penampakannya seperti ini. Ini makannya apa, Pak? Millet. Millet. Oh, makannya millet. Millet, paya. Mau. 25.000. Nah, kalau ini? Enggak tahu namanya, magic rasa. Cikra kutub berapa nih yang ini nih? 15.000 cikra kutub. Nah, kalau itu cegot mini berapa?
20.000 ada di lapaknya Kang Agus Gondrong ya. Orang Kuningan. Ini nih, Pak. Ada kutilang sutra berapa, Pak? 40.000 kutilang sutra. Kalau Cak Bilis 50.000 Cak Bilis ya. Jantan ini, Bos. 50.000 aja. Kalau kutilang emas ya? 40.000-an. Ini dia buat kutilang sama srokcok. Kutilangnya berapaan, Pak? 10.000-an. Nah, kalau ini? Srokcokan 30.000 ada di lapaknya. Wah, Gondrong. Agus Gondrong ya, Kuningan. Nah, ini teman-temannya. Ini ada mantenan gunung api namanya apa ya? Dulu saya pernah juga nih. Itu yang di lehernya ada putih-putih nih. Ini ya, teman. Harga berapa nih? Harga 30. 30.000 nih, ya, teman-temannya. Tuh. Ini buat masteran nih, bagus suaranya yang ini nih. Ini makannya buah-buahan ya. Ini udah mulai rame ya. Ya oke, teman-teman kita muter dulu. Bah, makasih, Bah. Kita muter lagi ya, teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, kita coba ke sini nih. Bapaknya ini bawa perkutut. Bawa perkutut. Pak punya siapa, Pak? Pak boleh saya tanya ini harganya? Sok. Nih, Pak bawa perkutut. Nih, perkututnya udah dipisah-pisah. Ini perkutut apa, Pak? Lokal sama Bangkok. Lokal sama Bangkok. Udah manggung semua? Belum. Belum. Tapi udah gacor-gacor. Udah gacor-gacor gitu. Kalau yang lokal harga berapa? 200 pulset. Kalau Bangkoknya? Bangkoknya 2,5 pulset sebelah sana Bangkoknya itu. Nih Bangkok. Oh yang ono. Kalung tepung lokal. Kalung tepung lokal berapa? 2,5 burungnya aja. 2,5 burungnya aja. Kalung tepung. Yang ini Pak. Iya. Kalung tepuk. Jadi bawa perenjak-perenjak berapaan? Perenjak 2,5 pulset. 2,5 pulset. Cewek 100. Oh, kalau yang cewek 100. Udah ngepur? Oh, udah bunyi semua. Udah bunyi semua, udah gacor. Udah gacor semua pokoknya. Di sini ada Ciblek. Semi tipis berapa? 2,5 pulset. 2,5 pulset. Semi tipis gacoran. Nih, Bapak siapa di nama ini? Pak Sukya. Nah, kita pamitan dulu. Pak, makasih Pak, muter lagi. Nah, coba kita ke sini nih, teman-teman. Coba ke sini nih. Nih bosnya dia. Dia selalu di sini nih. Bosnya. Di bawah. Wah, gacor nih. Berapaan nih jalak putihnya? 800. Dengan 800.000. Ah, terus ini bawa kacer, kacer berapa nih? 900. Full set enggak? Full set 900. Kalau kolibrinja yang kayak gini-gini bisa besar enggak berapa? 2,5. Speknya? Speknya masih alasan. Alasan. Ada yang ngalas. Nah, dia ini bawa perenjak gacor ya. Perenjak lawu, perenjak kristal yang gacor kayak gini tuh. Untuk yang gacor seperti ini di harga 500.000. Ini yang betinanya ya? Iya. Kalau yang betinanya berapa? 250 sepasang ini ya. Udah aman pur semua. Udah jadi semua. Kalau ini cuk-cuk nih gimana nih? 100 harian ropel.
Ini bawa apa nih? Anis. Anis gading, anis hitam ya. Berapa nih? 100.000. Ini dia bawa kenari. Kenari berapa nih? 250 jantan riwik. Oke, kita muter lagi, Bos. Iya, muter. Muter lagi. Mana nih muter lagi, teman-teman ya? Muter lagi. Ya, oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari-nyari burung atau sangkar-sangkar second, sangkar-sangkar baru seperti ini, punya langsung aja nanya aja ya, teman-teman. Jadi jangan usah ragu-ragu, pokoknya tawar aja, nanya aja. Nyari konin-konin, perputut, pokoknya Tokyo wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, silakan aja merapat untuk hari minggunya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Wassalam. Nah ini ya teman-teman ya. Untuk pasarnya ada di lapangan bola ini. Rame banget, kita muter dulu ya. Ini lihat stoknya dulu ya teman-teman ya. Pokoknya masih di sini ya. Pokoknya muter dulu cari yang agak bagusan ya teman-teman ya. Ya, stoknya lagi banyak.